Yang pertama adalah Budi Arianto alias BH, laki-laki umur 34 tahun. Kemudian yang kedua Kustiningsih alias Felinciu, ya nama entertainnya kita kenal, perempuan berusia 40 tahun. Mereka adalah pasangan suami istri. Kemudian pengungkapan ini bisa diungkap tentunya yang pertama laporan masyarakat, kemudian pengembangan yang dilakukan oleh para penyidik di lapangan ditemukan adanya pemesanan ya narkotika jenis sabu oleh saudari VC ya, saudari VC. Kemudian setelah memesan barang tersebut diambil oleh suaminya ya, itu BH. Adapun orang yang mensuplai ataupun yang dipesan katakanlah sebagai bandarnya ini ya, ini kita sudah mengetahui inisialnya ya, dan saat ini masih dalam pengejaran pihak Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini ya, barang bukti yang diamankan oleh penyidik ya, yang pertama adalah satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 ya, gram. Kemudian satu buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai ya dengan berat 2,78 gram. Ulangi 0,08 ya, gram. Kemudian satu buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai ya dengan berat 2,78 gram. Kemudian satu buah bong kaca dan juga satu buah bong plastik. Kemudian satu buah unit handphone. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tes urin kepada mereka berdua, mereka berdua positif menggunakan narkoba jenis sabu, dan ini juga diakui dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Kemudian pasal yang dipersangkakan kepada mereka berdua adalah terkait dengan tentunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 112 ayat 1, subsidiar pasal 127 ayat 1, huruf A junto pasal 132 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun. Thank you.